kali ini aku akan bawa kalian untuk nonton proses launching buku terbaru aku. Nonton terus ya. Dalam ceritanya itu merupakan kisah atau sejarah perjuangan Ki Sanusi mulai dari dilahirkan sampai dia wafat. Dikulik sedemikian rupa. Kalau misalkan ada banyak yang menceritakan dalam bentuk disertasi, dalam bentuk karya ilmiah, saya coba mencari. Salah satu bukuku yang berjudul Sang Penjelajah Ilmu yang diterbitkan Republika di tahun 2019 mempunyai kesempatan di bulan Februari 2020 untuk di-launching atau semacam gong besar pada sebuah acara PUI yang diadakan di Sukabumi. Nah, Sukabumi ini merupakan tempat di mana lahirnya Ki Sanusi. Acara tersebut sekaligus pelantikan pengurus PUI yang kebetulan juga Kiai Sanusi ini merupakan salah satu pendiri dari PUI. Nah, makanya kemudian saya bisa punya kesempatan untuk berbicara di Gedung Juang pada hari itu. Ikuti terus ya gimana prosesnya dan gimana acaranya. Nah, itu sekian sedikit pengantar tentang bagaimana proses menulis novel ini. Jadi sebenarnya novel ini ada dua ya, ada dua seri. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang menarik itu, ada yang bertanya seperti ini pada saya pada waktu itu, Bang, Bumika ini bukan orang Jawa Barat, bukan orang Sukabumi, kenapa mau tulis novel ini? Pasti juga di ruangan ini ada pertanyaan juga bukan orang Sukabumi gitu. Saya orang Madura, yang lahir kalau di Madura itu ormasnya NU. Di acara tersebut turut hadir juga Wali Kota Sukabumi, terus Ketua PUI, juga ada beberapa anggota DPR dari fraksi atau perwakilan dari PUI, serta beberapa pejabat tinggi PUI lainnya. Dan aku juga berbincang banyak tentang berbagai macam hal di kesempatan itu, juga punya kesempatan untuk berbincang-bincang dan menyamakan frekuensi dengan beberapa orang yang sependapat tentang dunia tulis penulis. Terima kasih Sukabumi sudah melahirkan ulama secerdas dan sekeren Sanusi. Ditunggu ya kedatangan selanjutnya serta karya-karya selanjutnya untuk Sukabumi. Semoga lain waktu bisa kembali lagi ke Sukabumi dalam kesempatan dan acara yang berbeda. Terima kasih ya. Untuk pemesanan buku bisa pesan di link di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk kawan-kawan di Sukabumi. Jika kalian berkenan, bisa kalian subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan ikuti terus video-video aku selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.